Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kepada rekan-rekan saya di luar sana? Terima kasih kerana telah pun menyokong channel FM9. Alright. Alright, hari ini apa yang saya nak buat adalah berkenaan dengan siri konsisten dan juga hari ini kita akan melihat pair GPY. Okay, GPY. GJ lah, GJ lah, GJ. Baik. Untuk kali ini saya akan cuba untuk membuat secara ringkas lah, secara ringkas. Alright. Pertama sekali kita akan cuba melihat kepada daily. Daily ni kalau kita lihat di sini, di sini ada satu jadual. Alright. Di sini juga ada satu kenaikan. Sorry. Sebenarnya daripada sini kita boleh dapat whatever yang berlaku di sini adalah ending, dan kemudian daripada sini kita boleh dapat whatever yang berlaku di sini adalah ending, dan kita akan boleh dapat di sini akan menjadi mula yang baru. So kalau kita mengambil kedua pendekatan di area sini, kita akan mendapati dapat di sini adalah berada di kawasan tu siswan. Right. So okay. Now. Setiap kali berlaku swing low, swing high dan berlaku swing low, setiap kali itulah dia akan berlaku new low, new, apa dia akan berlaku mula ending, mula dan ending, so dia mula baru. So based pada siang break di sini, market ini telah pun sampai di area TP3. Alright. Now based pada sini, kita dapati momentum ini sedang menaik, menunjukkan bahawa biasanya buyer masih lagi dalam menguasai market lah. Buyer masih lagi menguasai market. Di sini berlaku satu jatuhan di daily, alright, dan kita pun tertanya-tanya kenapa berlaku jatuhan. Di sini ada berlaku tiga candle betul-betul, which is show that market masih di dalam situasi stability untuk go up. Namun begitu kita lihat di sini ada satu jatuhan daily last semalam, dan kita akan tengok siapa yang bagi punca jatuh ini. Okay. Dan kita akan tengok juga rupanya di sini terdapat punca di H4. Punca di H4 ini telah berlaku CB1 break, yang mana di sini telah berlaku CB1 break. Nah, kawasan saya tumbuh adalah kawasan sub, kerana di sini merupakan satu combo antara EL6 dengan EL2. So saya menunggu di zombie untuk membuat satu jatuhan sell. Tapi harus ingat kerana di sini momentum H4 masih lagi menaik, so di sini akan berlaku pullback. So pengambilan kita hanya sekadar di kawasan TP1 atau TP2, bergantung kepada magic number 267 berlaku di area mana. So untuk itu saya memperlihatkan situasi zombie adalah kawasan terbaik untuk pengambilan sell, dan target sekitar TP1 yang akan memberikan profit sekitar 100 pip paling kurang lah. So kita sama-sama akan menunggu di area sini untuk membuat sell signal lagi. Okay. Alright, itu saja untuk daily, a very quick GJ, a very quick review. So kita berikan ruang untuk jadual. Alright, itu saja, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.